Diana Rosa, Black, Chef Naim, Chef Nick Michael, dan Hazama. Peningkatan usia menyebabkan warga lemas kekurangan nutrisi dan menghadapi masalah. Ini menyebabkan mereka mudah dijangkiti penyakit. Juga, Hitlin Optimum, minuman bernutrisi dengan protein untuk membantu kesehatan otot dan probiotik untuk kesehatan usus. Nutrisi yang secukupnya menjadikan sistem pertahanan badan lebih baik. Hitlin Optimum membantu memulihkan kesehatan tubuh. Nearly 50% of Malaysia is Z-Dog. This leads to nutrition gaps in calcium, iron, and vitamin A. Andai nu nak whisker tu. Apa tu Anca tanya kat mama, Anca dah pandai. Eh, nyuruk kat mana tu, ha? Nak nyuruk. Ha? Mana nak nyuruk? Eh, tu mana? Oh, yang tu atas sekali. What? Aduh, mana saya? Wah, ah, ouch. Ah, ah. Wait. Saya? Ui, ah. You're down here? Where are you going? Tell me, where are you going? Pada skala Richter melanda Bengkulu, Indonesia Timur. Namun menurut agensi penyelidikan kajian geologikal Amerika Syarikat, SGS, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Setakat ini tiada kerosakan besar atau kehilangan nyawa dilaporkan. Garan bawah laut melanda pada kedalaman lebih 600 km kira-kira 220 km ke selatan Katabu di Pulau Sulawesi. Kegaran dirasai ratusan kilometer dari pusat gempa di Laut Bandar. Gempa menyebabkan banyak bangunan yang bergerak. Metro menyebabkan penduduk yang panik bertempiaran keluar dari bangunan. Joe Biden secara rasmi menerima pencalonan Parti Demokrat untuk jawatan Presiden Amerika Syarikat. Beliau yang berucap pada konvensyen di Wilmington berkata, sudah tiba masanya untuk menjadi kegelapan negara itu di bawah pimpinan Donald Trump. Biden juga berkata akan menerapkan strategi nasional bagi membendung pandemik COVID-19 yang sehingga kini mencatat 5.6 juta kes. Amerika Syarikat juga mencatatkan kematian tertinggi di seluruh dunia dengan 174 ribu kes. Selain itu, Biden turut membidas pentadbiran Trump sebagai tidak bertanggungjawab atas penyebaran wabak. Setelah hampir setengah abad berada di kancah politik, Joe Biden menerima pencalonan Demokrat untuk jawatan Presiden dalam Pilihan Raya Amerika Syarikat 3 November depan. Isyaknya menang makin apa ni? Mesti panjang. Kat mana ni? Amerika. Gagal ni. Hampir 100 juta orang. Ni lagi gagal pada Malaysia. American. Ush. Ush. Ada orang ya? Ada. Ush. Kita belum masuk situ. New update. Sini. Satu. Ha-ha. Kau enam siya. Cok. Sekiranya pandemik COVID-19 terus berlarutan. Di
justru beliau menyarankan institusi pemberi pinjaman menggunakan dengan hutang oleh negara miskin yang berdepan risiko. It's a jump scare. Bukan sekadar menangguhkan komitmen pembayaran balik hutang. Cari kawan I'm shower. I know where's going. What is going on to my friend? Guys. Perebutan tempat di sesi latihan terakhir skuad bawah 19 kebangsaan makin rancak. Juga selepas ketangguhan 6 bulan ekoran 2019, ini tidak pasti dan kurang Okay, bye guys.